Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anggrek, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kebahagiaan. Oke, pada perjumpaan kali ini saya akan memberikan atau membagikan pengalaman saya atau yang hal yang sudah saya praktekkan, yaitu melakukan pemupukan anggrek agar terlihat subur dan ada muncul calon bunga lagi. Ini ya contohnya di video saya kemarin sekitar tanggal 13, calon bunga ini belum ada ya, ini belum muncul. Dan anggrek ini saya beli sekitar tanggal 12 bulan 6 kalau tidak salah ya, saya lihat dulu bukunya. Oh iya, anggrek trotol datang tanggal, saya beli tanggal 12 Juni 2020, hari Jumat ini ya, hari Jumat. Pot dari tanah liat, media tanamnya adalah arang dan pakis. Pupuk kode MT dan P. Terus pemupukan pertama tanggal 27 Juni 2020. Sore, waktunya sore waktu pemupukan. Terus takarannya seujung sendok teh. Oke, mari kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini pupuk berwarna ungu. Ini di tempat menjualnya ini pupuk mutiara ya. Terus ini pupuk hitam. Jadi ini adalah pupuk semi organik, tapi saya lupa namanya, nanti saya kasih di deskripsi ya. Kita kasih seujung sendok gini ya. Nah segini, ini kalau mungkin kalau dihitung berapa butir ini, 1 2 3 4, ya sekitar 9. Segini saja takarannya, sedikit sekali ya, jangan terlalu banyak. Kita aduk sampai hancur. Sudah jadi dan warnanya akan berubah menjadi hitam ya Sobat Anggrek, karena ini adalah pupuk hitam, di tulisannya juga, karungnya juga pupuk hitam. Cara kita menyiramnya itu jangan sampai langsung disiram ke pangkal pohon anggrek ya. Kita menyiramnya jauh dari pangkal ya, kira-kira sekitar ujung akar ya, kita kira-kira, pokoknya jangan sampai di pangkal, sedikit saja. Kita cari perkiraan akar yang segar ya, jangan akar yang mati, akar yang busuk tidak ada gunanya. Ya. Ini sisa pupuknya berupa pasir. Ini asli dari pabrik. Yang ini pasirnya, ini pasir pupuk hitam tadi. Oke.
pemupukan selesai. Untuk penyiraman yang saya lakukan yaitu menunggu besok sore kalau saya, tapi kalau sobat anggrek mau langsung menyiramnya ya enggak apa-apa. Tapi yang saya lakukan kemarin itu ya gitu. Oke. Sedikit pengetahuan saya mungkin ada gunanya bagi sobat anggrek semuanya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.